Aku nomor 8. Sebuah sepeda melaju dengan kelajuan setiap saat dirumuskan dengan VT itu ya. Pertanyaannya A, tentukan nilai pendekatan kelajuan saat T-nya mendekati 5. Berarti pakai limit ya. Yang A, perhatikan limit T mendekati 5. 7 per 2 T dikurang setengah T kuadrat. Nah, di sini tuh masukin aja 5 ya tadi. 7 per 2 5 dikurang setengah 5 kuadrat. Berarti kan 35 per 2 dikurang 25 per 2 sama dengan 10 per 2 berarti 5 meter per second gitu ya, detik. Nah, rapiin ya. Berarti 5 meter per second. Nah, untuk yang B, tentukan percepatan. Nah, percepatan itu turunan D, V, T, dari DT. Berarti turunan si VT ini turunan itu kan 7 per 2 dikurang T. Gini kan ya. Nah, ini didekati limit 3 gitu ya. Jadi, limit X mendekati F X 3 pakai T sini harusnya. Limit T didekati 3. Nah, si 7 per 2 kurang T. Jadi, 7 kurang 2 kurang 3. Ini setengah meter di sebelah ini. Setengah meter per second kuadrat.